Solo WhatsApp para makhluk-makhluk wibu yang tidak berguna. Balik lagi bersama gue di sini lawan di channel online kun. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime yang mabar Free Fire lagi coy. Jadi ya udah lumayan lama gue kasih kalian rekomendasi anime lagi atau gue buat konten rekomendasi anime lagi. Karena ya alasan pertama gue tuh sibuk, jadi ya gue buat video-video kemarin tuh kayak cuman video short atau ya video yang pendek-pendek doang lah, intinya yang singkat jelas dan padat. Dan baru kali ini gue ada kesempatan buat video kayak gini lagi coy. Oke. Jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan kategori heroin yang bakalan wangi-wangi gitu ya kan, yang kalian tahu sendiri bakalan kayak gimana. Jadi ya mungkin tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @learnx, dan jangan lupa gabung ramein Discord, link di deskripsi bawah cuy. Oke, jadi ya kita langsung masuk aja ke videonya. Squish go. Ya, jadi di karakter pertama ada karakter bernama Suomi Sensei dari anime Yarimoku Beats ni Suga Kuryoku de The Animation. Ya, jadi anime satu ini itu adalah anime yang bakalan menceritakan tentang sebuah liburan sekolah gitu, yang dimana guru-guru dan siswa-siswa datang ke pantai untuk liburan dan mabar Free Fire, turnamen Free Fire malahan ya kan. Jadi ya di anime satu ini itu heroinnya bakalan banyak, atau sensei-senseinya itu bakalan banyak parah ya kan. Dan kalau emang senseinya bentuk gini di dunia nyata, itu gue jamin ya kan, itu orang-orang bakalan datang terus gitu sekolah tiap hari, walaupun minggu juga, walaupun dia sakit jantung gitu ya kan, gak bisa sekolah, masuk aja kalau emang senseinya tuh gini-gini gitu. Jadi ya seperti ku bilang, anime satu ini heroinya gak cuma satu cuy, ada lumayan banyak gitu ya kan. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai kalian suka gitu, karena emang hampir semuanya bagus, tapi gue lebih milih karakter satu ini ya kan. Jadi ya anime satu ini memiliki satu episode dengan status yang udah finish. Menurut kalian gimana? Kalian komen aja di kolom komentar bawah. Kita langsung next ke anime selanjutnya cuy. Ya, di next ada karakter bernama Hojo Erina dari anime Energy Kyoka. Ya, jadi heroin yang kusuka di anime satu ini itu bukanlah pemain utama atau bukan heroin utama cuy, tapi itu kayak main di belakang gitu ya kan, tapi ikut mabar Free Fire juga, jadi ya masuk di scene walaupun nggak di seluruhnya gitu. Jadi ya kalau emang ceritanya anime satu itu bakalan menceritakan tentang sebuah sekolah yang tidak manuk akal gitu ya kan, ya yang nggak bakal ada di dunia nyata, cuma ada di anime doang gitu cuy, yang dimana posisi si heroin yang kumasukin di video kali ini itu adalah kayak sebuah kepala sekolahnya gitu, dan bukan heroin atau pemain utama gitu, tapi ya masuk aja, dan menurut gua bagus parah cuy, wangi-wangi intinya. Ya, jadi anime satu itu memiliki dua episode dengan status yang udah komplit, dan karakter yang kumaksud di video kali ini tuh ada di dua-dua episodenya, yang kayak cuma nongol-nongol di beberapa scene doang cuy, nggak full gitu ya kan, atau dia main di belakang layar biasanya dan segala macam gitu-gitulah pokoknya ya kan. Jadi ya kalian coba tonton sendiri aja, menurut kalian gimana, kalian komen kasih pendapat seperti biasa. Kita langsung next ke anime selanjutnya. Squish boy. Ya, di next ada karakter bernama Aoi dari anime Kimi Omou Koi. Ya, jadi anime satu itu bakalan menceritakan tentang dua cerita yang berbeda di setiap episodenya, dan yang ku maksud di karakter yang ku masukin di video kali ini itu cuma ada di episode satu doang cuy, yang dimana akan menceritakan tentang si heroin yang bernama Aoi yang tidak memiliki skill sosialisasi untuk berbicara kepada lawan jenisnya atau berbicara kepada laki-laki, sehingga dia meminta tolong salah satu teman masa kecilnya untuk membantu dia meningkatkan skill sosialisasi gitu ya kan, dan ternyata malah diajak mabar Free Fire cuy, seperti biasa ya kan. Ya, jadi anime satu ini kalau emang dari segi grafik itu nggak usah diragukan lagi, bisa aku jamin HD gitu ya kan, dan bagus para grafiknya. Dan kalau emang dari segi karakter yang ku masukin itu udah pasti setuju lah ya kalian, dan bener-bener para mantep, para wangi-wangi lah ya intinya. Jadi ya seperti biasa, kalian coba komen aja di kolom komentar bawah menurut kalian gimana tentang karakter satu ini. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke karakter selanjutnya. Ya, di next ada karakter bernama Shinomiya Natsuha dari anime Ajisai no Chiru Koroni. Ya, jadi karakter satu ini itu adalah salah satu karakter terbest, bukan paling terbest tapi salah satu gitu kan, makanya aku masukin di video kali ini. Dan kalau emang ceritanya itu kalian pasti ada bakalan gak suka, karena emang ya ini tuh bakalan enter-enter gitu, dan yang enter itu bakalan ugly, bukan ugly bastard sih, lebih ke jelek aja gitu, bukan yang ngeselin pengen dipukul cuy. Ya, jadi kalau emang ceritanya anime satu itu bakalan menceritakan tentang si MC dan heroin yang pulang ke sekolah
sekolah dan pengen merencanakan kegiatan pas di musim panas cuy, atau liburan musim panas mereka tuh pengen kayak ngerjain PR bareng gitu lah ya. Dan di jalan ketika pulang kodok semua pun muncul teman-teman, yang ya kan bisa lihat sendiri aja kalau emang keroyok ketik satu di kolom komentar bawah ya kan. Yang dimana dia tuh sebenarnya ditolak sama si heroin, tapi ya namanya anime hentong dan nggak tahu kenapa pikirannya si produser ngebuat kayak gini, tapi ya bakalan kayak gitu ya, kalian tahu sendiri bakalan kayak gimana ceritanya cuy. Ya jadi kalau emang dari segi cerita gua gak terlalu rekomendasiin ke kalian, tapi kalau emang dari segi karakter itu bakalan seperti tema kali ini, intinya gitu ya kan. Jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime dan karakter selanjutnya. Ya jadi di karakter selanjutnya ada Subakihara The Family dari anime Masterpiece The Animation. Ya jadi di anime satu ini ada 3 heroin dan semua aku masukin, dari emaknya, kakaknya, adiknya, yang semua benar-benar terdebes parah lah ya, kalian bisa lihat sendiri aja dan mungkin kalau udah pernah tahu cuy. Ya jadi kalau emang ceritanya ini tuh bakalan menceritakan tentang seorang MC yang bakalan diangkat menjadi anak angkat gitu cuy, yang dimana dia tuh bakalan diajak main Free Fire setiap harinya dari karakter 1, karakter 2, karakter 3, atau ya adik, kakak, atau emaknya, pokoknya rolling atau bergantian sampai mereka semua menjadi master atau rank tertinggi parah gitu ya kan. Ya kalian tahu sendiri bakalan kayak gimana. Grafik anime satu ini juga udah bagus parah, seperti namanya tuh bisa dibilang bener gitu kan, masterpiece, bener-bener masterpiece, ter the best gitu. Jadi ya kalian coba cek sendiri aja, kalian coba komen aja di kolom komentar bawah karakter mana favorit kalian, apakah si Mira, apakah si Nina, apa si Yuna, kalian coba komen aja cuy. Oke jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya di karakter selanjutnya ada karakter bernama Takesaka Ritsuka dari anime Bakuane 2 Ototo Ipaishibo Chauzo The Animation. Ya jadi karakter di anime satu ini itu adalah karakter yang muncul di pertama kali atau di first appearance-nya cuy, yang dimana karakternya tuh bakalan berbentuk rambut putih dan bakalan wangi-wangi seperti tema kali ini yang mantep parah lah ya. Ya jadi kalau emang ceritanya anime satu itu bakalan menceritakan tentang seorang MC yang bisa dibilang dia tuh noob main Free Fire sehingga pacarnya tuh benci sama dia sendiri, yang dimana suatu saat dia tuh minta tolong kepada kakak-kakak perempuannya atau onecan-onecannya untuk mengajarkan dia member Free Fire yang baik dan benar gitu ya kan, sehingga dia tuh menjadi pro player dan diundang masuk e-sport dan ya pacarnya suka kembali dan mereka hidup bahagia semuanya ya. Intinya gitulah ya, ngarangnya pinter juga gua. Ya jadi di anime satu ini heroinya itu bakalan banyak ya, gak cuma satu doang yang kusebut tadi, mainkan ada 3 atau 4 heroin yang ya bisa dibilang levelnya tuh sama. Jadi kalian kalau emang lebih suka yang lain itu juga boleh-boleh aja, kalian coba komen aja di kolom komentar bawah cuy. Oke jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime yang terakhir. Ya yang terakhir ada karakter bernama Kasumi Sayuri dan Ayame dari anime Garden Takamine ke no Nirinka The Animation. Ya jadi anime satu ini tuh bakalan seperti anime masterpiece tadi yang bisa dibilang tuh sistemnya berkeluarga gitu ya kan anjay, yang dimana tiga-tiganya aku masukin karena emang ya no itu no buff gitu ya, atau no counter gitu ya kan, bener-bener mantep semua dan ya seperti tema kali ini wangi-wangi gitu ya kan. Ya jadi kalau emang ceritanya anime satu ini tuh bakalan menceritakan, bisa dibilang, bukan bisa dibilang sih, emang kayaknya udah mirip parah kayak anime masterpiece The Animation, yang dimana anime satu itu bakalan menceritakan tentang seorang MC yang tinggal bersama 3 heroin di rumahnya itu, yang dimana ada ibu, kakak, dan adik gitu cuy. Jadi ya pokoknya benar-benar lengkap, keluarga bahagia dan keluarga berencana. Waduh, 2KB cukup. Ya jadi kalau emang dari segi grafik gak usah ditanyain lagi, pokoknya intinya mantep parah lah ya, apalagi dari heroin yang seperti tema kali ini itu udah gak usah ditanyakan lagi. Oke jadi ya gitu aja anime kali ini, rekomendasi heroin wangi-wangi udah selesai. Ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini membahas tentang anime, bukan anime sih, lebih ke karakter yang kubahas di video kali ini. Kalian kalau emang punya sugesti atau saran konten rekomendasi apa selanjutnya, kalian coba komen aja di kolom komentar seperti biasa cuy. Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, subscribe, jangan lupa follow Instagram gue, jangan lalala ngomong apa anjing. Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini, makasih banyak yang telah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, jangan lupa follow Instagram gue @leonx, dan jangan lupa gabung Discord kami, link di deskripsi bawah cuy. Jadi ya gitu aja, gue Leon Kun Eke Leon, Leon Eke Leon Kun pamit undur diri dan bye-bye.